Selamat malam guys. Jumpa lagi kita tengok-tengok bunga nih guys. Ini bunga ini guys. Banyak guys. Tuh. Bunganya. Nah, bagi pecinta kladium. Ini banyak macamnya bunganya guys. Ya. Banyak macam bunganya guys. Nah, bagi ibu-ibu yang suka-suka tengok bunga-bunga kaladium. Nah, ini banyak guys. Ini banyak guys. Banyak kali guys. Ini bunga apa nih guys? Banyak macamnya guys. Ibu-ibu, nah, ini apa guys? Ini lagi mau tumbuh guys. Bunga apa nih guys? Ini bagus. Ini ada lagi guys. Guys, banyak kali guys. Ah, ini ada juga guys. Ini bunga apa nih namanya? Ya guys, ada juga nih guys. Banyak bunga-bunganya guys. Apalagi bentuk kunyit. Ini korek stardust namanya kan. Korek jaguar daun ganda. Bunga apa kita nggak tahu nih guys. Yang penting kita tengok tengah malam nih guys. Cuci-cuci matanya. Banyak guys. Guys, nah, apa nih guys? Nih, guys, ini indah sekali guys. Banyak nih guys. Ini ada juga nih guys. Oke guys. Besok kita bahas nama-namanya nih guys. Semuanya bentuknya, yang tahu saya ini bilang orang ini janda bolong nih guys. Ini janda bolongnya guys, janda bolong. Ini janda bolong guys, mulai mensubur dia guys. Bagi ibu-ibu yang suka tanam-tanaman bunga. Nih guys, nih guys, nih keladi apa nih guys? Neon ya, neon. Kemarin ini udah mau pemisahannya tumbuh lagi tunasnya guys. Ini anunya guys. Kita tumbuh, kita potong ikan dari tumbuh tunasnya lagi guys.
Inilah dia, supaya perkembangannya banyak, guys. Harus ada media tanamnya yang bagus. Ini guys, neonnya, guys. Besok kita bahas dengan detailnya, guys. Guys, nah ini perpisahan neonnya, guys, dari bagus indah, guys. Ini udah model tumbuh lagi neonnya, guys. Nah, ini udah model tumbuh ini, guys, nih. Bagus deh, guys, bagi ibu-ibu cara perawatannya harus dijaga, guys. Nah, ini kalau di neonnya, guys. Bagus, guys. Ini banyak lagi janda bolongnya, guys. Banyak lagi, guys. Ini besok kita bahas satu persatu, guys. Ini guys, ini ada juga lagi, guys. Ini begini, ibu-ibu. Ini apa namanya, guys? Mungkin ada yang tahu, guys. Tolong komentarnya, guys. Dan yang ini lagi, guys. Apa namanya, guys? Kalau bagi yang tahu, coba ditulis di kolom komentar, guys. Kita berbagi ilmu. Ini guys, ini ada lagi, guys. Nah, ini apa lagi, guys, namanya, guys? Ibu-ibu cantik, cantik. Nah, ini apa nih? Tolong sarannya dan komentarnya, guys. Untuk jenisnya apa, guys? Ini ada juga, guys. Ini kayak daun terbalik, guys. Ini ada juga keladi. Ininya, keladi siapa nih, guys? Banyak macamnya, guys. Ini banyak macamnya. Ini, guys. Ini apa lagi, guys? Ini bentuknya bagus, guys. Daunnya nih, guys. Nih. Apa nih, kak? Zebra, kelapa zebra apa nih? Tahu, guys. Yang ini udah kena apa? Virus kering dia, guys. Ini ada juga keladinya nih, guys. Ini keladi apa nih, guys? Nih. Nih, guys. Jenisnya keladi apa nih, guys? Coba di yang tahu ditulis di kolom komentar, guys, ya. Karena saya pun nggak tahu juga nih entah apa namanya. Kita berbagi ilmu, guys, di daerah ibu-ibu, mama-mama cantik. Apa, guys, namanya, guys? Tolong ditulis di kolom komentar, guys. Besok kita bahas satu persatu, guys. Ini, guys. Ini lagi, guys. Ini ada lagi, guys. Apa nih? Kalau di Amazon, guys. Ini, guys, waktu ini apa nih? Keladi gajah atau apa nih, guys? Keladi kuping gajah atau apa nih? Ini, guys, guys. Keladi apa nih, guys? Nanti bagi ibu-ibu, mama, coba ditulis di kolom komentarnya, guys, ya. Ya, guys. Guys, nanti kita bahas, guys, ya. Ini sebagai kita penampakan aja untuk malam ini, guys, untuk cuci-cuci pemandangan yang indah, guys. Guys.
banyak jenisnya guys. Ini tadi kalau di neonnya guys, tapi tidak lupa janda bolong di sini guys. Nah, ini janda bolong guys, ini janda bolong kesayangan saya guys. Oke guys, banyak guys. Bagi yang tahu coba ditulis di kolom komentarnya guys ya, kita berbagi ilmu ya guys. Banyak rupanya guys. Ini ada juga guys. Ini bagus juga guys. Ini masih penyemaian guys. Nah, bagi ibu-ibu. Nah, ini udah dari sana anak-anaknya ibu-ibu. Nah, ini udah tumbuh anak-anak penyemaiannya nih. Ini dari kecil nanti bisa besar seperti ini nih. Ini lagi ada tumbuh dari sana guys. Yang penting media tanamnya yang sempurna sesuai apanya guys. Ya, ini lagi guys. Terus guys. Maaf ya guys ya, tadi ada gangguan sedikit terputus. Ada yang tarik-tarik kursi. Ini ya guys. Kalau daun-daun yang tua ini kita potong aja guys ini ya. Ini sampai subur, sampai melebar dia gini guys. Nah, ini guys. Ini yang udah neus biar tetap. Ini suburnya udah melebihi ke telapak tangan saya guys. Ini guys. Ini bentuknya guys. Ini keladi. Guys. Udah kayak bisa berpayung kita guys. Besar dia. Ini dia guys. Guys, ini ha udah besar. Ini baru kita potong, kita bersihin guys. Biar makin subur guys. Kita siram guys. Semprot guys. Jadi biar wangi guys. Ini banyak juga kita penyemainnya guys.